Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, ya. Di Warsop Vlog. Hari ini malam Kamis, ya. Gua lagi jaga, ya. Jadi gantian nambahnya. Kondisi lagi hujan. Jadi daripada gua bengong guys, jadi gua mau bikin konten, ya, mau sharing aja, berbagi. Jadi gue mau sharing kenapa sih gue buka toko listrik. Oke, jujur gue buka toko listrik ini nggak sengaja, ya. Jadi kalian bisa lihat di video-video gua sebelumnya kenapa gua buka usaha toko listrik ini, ya. Jadi gua beli AC punya orang, jadi orang itu lagi butuh. Istrinya sih kayaknya lagi tuh hamil, istrinya hamil, jadi butuh duit. Ya udah, dilego barang-barangnya, ya udah gua bayarin etalase dan barang-barangnya senilai 20 juta. Oke. Selama gua dagang ada beberapa kelebihan, ya, dari toko listrik yang gua pribadi, ya, yang gua udah ngalamin, ya. Jadi gua lagi musim hujan nih guys, ledek, ya. Jadi habis hujan deras, ya, jadi ada bunyi gluduk. Oke, ada 5 keuntungan ketika kita usaha toko listrik, ya, yang udah gua rasain, ya guys. Oke, keuntungan yang pertama, ya. Jadi kalau kita jualan listrik itu, barang itu nggak cepat basi, ya. Barang nggak cepat basi dari sifat dan bentuknya. Dari sifatnya apa? Misalnya barangnya expired, gitu kan. Kemudian apa, ya? Modelnya tinggalan zaman, ya. Kalau kita misalnya jualan counter pulsa kan, biasanya kalau untuk barang-barang yang taruhlah misalnya casing atau yang lain, itu biasanya modelnya kan berubah-ubah, ya, kayak chargeran, ya, ataupun HP-nya itu sendiri pasti ada apa, ya, update itu cepat gitu, model barangnya itu cepat berganti gitu, teknologinya gitu kan. Sedangkan kalau listrik itu modelnya, ya, itu-itu aja. Kayak misalnya lampu Philips, ya kan, mungkin teknologinya aja sih LED, terus sama model yang pijar, itu aja sih. Cuma rata-rata standar rantai elektronik, ya, itu-itu aja dari tahun ke tahun gitu, gak banyak perubahan. Kayak klem kabel, ya, modelnya kayak gini terus sama apa, ya, alat-alat listrik yang gue jual tuh, steker, jadi perubahannya gitu-gitu aja guys. Jadi nggak terlalu banyak ganti model. Jadi kalau kita belanja stok barang banyak juga nggak terlalu khawatir gitu, karena suatu saat pasti barang lu akan laku gitu. Jadi suatu saat nanti ketika kita belanja pasti barang itu akan laku. Jadi jangan khawatir, wah, barangnya basi ataupun barangnya ketinggalan zaman. Enggak seperti itu, jadi tenang aja. Jadi itu keuntungannya guys, yang pertama barang nggak cepat basi, kemudian modelnya itu nggak apa, ya, modelnya gitu-gitu aja, nggak terlalu banyak ganti model gitu, up to date kayak handphone, dan barang nggak basi gitu, ya. Jadi kalau makanan kan cepet basi, ya, kalau ini nggak, stoknya itu lama. Bahkan barang yang gua beli itu guys, jadi gua kata orangnya dia itu jualan 2 tahun yang lalu. Nah, ini barang gua jual, ya, sekarang stoknya tinggal dikit barang yang gua beli itu. Jadi sebagian stok-stok yang baru seperti itu yang baru gua belanjain. Oke, itu yang pertama, ya guys. Kemudian
Yang kedua itu guys, jadi keuntungannya itu kalau kita jualan toko listrik, harga-harga barang itu cenderung naik ya, barang material alat-alat listrik itu cenderung naik. Misalnya gua belanja misalnya sebulan yang lalu ya, gua belanja 2 bulan lagi, bisa jadi barang tuh naik untuk tertentu gitu, kayak lampu ya, kayak lampu Philips ini dia 2 bulan 3 bulan kedepannya kemungkinan tuh bisa naik 500 perak, 1000 perak gitu guys. Jadi barangnya cenderung naik, jadi kalau lu stok banyak itu gak usah khawatir gitu ya, kayak steker-steker, colokan-colokan, itu barang itu cenderung naik ya, dan gak basi juga karena itu kan listrik, plastik, jadi barang itu benar-benar awet ya, sampai puluhan tahun seperti itu ya. Jadi harganya cenderung naik ya, kayak emas aja ya belinya ya gitu. Jadi ada rata-rata sih ya, setiap gua beli itu pasti ada perubahan harga, entah itu 500 perak ya, 1000 perak gitu ya, 50 perak, 100 perak, itu pasti ada kenaikan. Gak pernah misalnya gua beli lampu misalnya contoh bulan sekarang 20.000, bulan besok jadi 19.000, 17.000, jarang, pasti up, naikkan seperti itu ya. Jadi kalau di toko listrik, kalau kalian stok banyak, itu kayak kita nabung emas aja, pasti naik gitu. Jadi, ya walaupun naik yang gak tinggi-tinggi banget, coba kalau kayak MCB dan lain-lain, besi gitu ya guys, itu naiknya parah gitu. Oke, tadi keuntungan yang kedua, barang itu cenderung naik ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu saingan sedikit. Oke, kalau kita jualan toko-toko listrik, tergantung wilayahnya sih. Tapi dibandingkan kalau lu usaha kayak misalnya sembako, ya, kios pulsa, konter, wah itu saingannya banyak. Hampir di setiap gang kita bisa temuin gitu kan. Tapi kalau alat toko listrik itu pemainnya sedikit ya, tempat gua aja pemainnya sedikit, orang jarang yang buka toko listrik ya, di samping mungkin apa ya, orang belum familiar gitu kan, seperti itu ya. Jadi saingannya sedikit. Kemudian keuntungan yang keempat, jadi kita usaha bisa dalam skala kecil ya, jadi kita mau modal dikit juga bisa ya, modal dikit bisa, modal 5 juta, 10 juta bisa ya, cuma gitu nanggung ya. Kalau menurut gua, barang lu cuman dapat sedikit ya, kayak gua nih guys. Nah ini gua lampu-lampu aja, kalau gua taksir ini satu rak bisa 5 jutaan ke atas ya. Jadi untuk lampu ini satu etalase ini 5 jutaan ke atas ya modalnya ya, jadi lumayan juga ya, jadi bisa dalam skala kecil. Oke, yang terakhir nih guys, jadi kalau kita pun apa namanya jualan alat listrik dan sama temen-temennya ya, kayak misalnya alat tukang lah gitu, keuntungannya itu keuntungan dari alat-alat listrik lumayan guys. Jadi keuntungannya itu bisa 100%, 150% ya. Ya jujur nih, gua bulan kemarin, gua bayangin aja, gua bulan kemarin gua nggak ada pemasukan ya, jadi duit gua gulung-gulung terus, gua simpen ya, jadi barang habis gua belanjain, tapi ada yang gua sisain, gue bisa bangun kanopi ya, gue udah bisa bikin kanopi. Nah, ini kanopi yang dipasang sama benerin genteng yang bocor tuh, jadi genteng-genteng gue kan genteng-genteng perumahan, gue ganti jadi pakai baja ringan spandex ya, itu habis 10 jutaan lebih ya, 10 jutaan lebih ya, 500 lah kalau nggak salah ya, totalin. Itu uang dari hasil gue belanja
sorry, hasil gua dagang ini, dagang lampu listrik, gua jujur gua nggak tahu keuntungan sisa berapa karena barang ini gua beli gitu kan, terus gua simpen ya gitu lah, muter-muterin aja. Ya. Kalau untuk total keuntungan sekiannya, gua nggak paham karena gua kan ya masih manual ya, masih belum bagus manajemennya ya guys, jadi seperti itu. Ya. Oke, jadi itu keuntungan toko listrik ya guys, kalau penjualan toko listrik. Sorry kalau suaranya kurang jelas, soalnya suasana lagi hujan tuh guys. Hujan deras. Ya, jadi hujan deras. Jadi kalau toko listrik hujan deras aja guys, itu ada orang beli ya. Gue kadang bingung, ini orang agak takut setrum apa ya, hujan-hujan di listrik gitu. Oke guys, itu aja sharing dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, and subscribe kalau teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat. Terus buat teman-teman yang mau belajar buka toko listrik, pantengin terus channel gua. Insya Allah gua akan terus update ya perkembangan dari toko listrik gua. Ya, jadi teman-teman bisa lihat tuh di video-video gue yang gak lalu-lalu, dari gue beli barang, ambil barang, itu semua ada gue videoin walaupun gak bagus sih, cuma minimal ada dokumentasinya ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.